Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Pekanbaru, Riau disambut antusias oleh masyarakat. Presiden yang baru tiba di Pekanbaru pada Selasa malam menyempatkan diri menyapa warga saat akan membeli sepasang sepatu di salah satu pusat perbelanjaan. Ratusan warga yang sedang berada di pusat perbelanjaan antusias menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Warga berdesakan hanya sekedar bisa bersalaman dan berfoto dengan orang nomor satu Indonesia tersebut. Mereka yang berkesempatan salaman dan berfoto bersama Presiden terlihat sangat senang dan bahagia. Usai menyalami dan berfoto bersama masyarakat, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri membeli sepasang sepatu dan jaket hoodie. Kalau melihat malam hari masih ramainya seperti ini ya, kita melihat lihat ekonominya sangat bagus. Tadi apakah sempat belanja, Pak? Apa? Apakah sempat belanja? Belanja apa aja, Pak? Beli kaos. Sepatu. Untuk dipakai sendiri atau untuk siapa? Pakai sendiri, masa? Mahal atau murah? Mahal atau murah? Dicek aja harganya, itu murah. Ngantri mau foto, tapi temen aku nih ada perasaannya tuh seneng ya, ya. Walaupun tadi cuma aku bisanya cuma salam doang, dia cepet. Taunya Pak Jokowi kesini dari mana? Kami nggak tahu, cuma tadi baru datang, terus tiba-tiba udah heboh-heboh, ya udah kami ikutan ngantri gitu. Ya karena baru pertama kali ketemu kan sama Pak Jokowi, makanya pengen aja.